air terjunnya tinggi sekali teman-teman. Assalamualaikum, nah kita telah sampai di Curug Tujuh Panjalu. Kita akan mengekspor wisata Curug Tujuh yang ada di Panjalu ini. Oke. Oke teman-teman, setelah kita membeli tiket per orang Rp8.000, kita lanjut untuk memulai perjalanan. Curug Tujuh terletak di Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Lokasi Curug Tujuh tepatnya berada di kawasan Perhutani Resort Pemangku Hutan Panjalu teman-teman. Dengan menikmati keindahan alam, udara bersih, pemandangan oke, tapi harus hati-hati teman-teman karena jalannya licin. Nah ini mata air yang begitu segar. Bisa juga untuk diminum. Oke, lanjut lagi teman-teman. Udaranya terasa segar, begitu plong teman-teman. Cocok bagi Anda yang mau menyepi, menghilangkan dari kejenuhan. Oke, perjalanan kita lanjutkan kembali teman-teman. Banyak sekali tumbuhan pakis. Jalannya becek, harus hati-hati karena di sebelah kanan saya itu jurang. Sampai di tempat peristirahatan di sini. Nampaknya warung tapi masih tutup. Kita lanjut lagi. Kelihatan dari kejauhan ini ada papan nama Curug Simulan. Jalur bisa juga jalur sebelah kanan bisa ya untuk menuju Curug Satu. Nah kita lewat sini saja teman-teman. Mulai udah kelihatan ada orang. Nah ini jalan ekstrim sekali teman-teman ya. Kita harus nanjak batuan yang besar-besar juga. Thank you.
ada rute panah untuk jalan ke Curug Cipulang ini ya. Kita ngambil sebelah kanan. Nah, ini ada juga tempat peristirahatan di sebelah. Lihat ke belakang, tuh jalannya bebatuan, teman-teman. Kita terus berjalan. Sudah sampai hampir 20 menit dari tiket masuk ya. Ini perlu hati-hati juga karena di bawah jurang teman-teman. Karena nanjak terus. Tapi enaknya banyak pepohonan besar teman-teman ya. Sekitaran pinggir jalan. Nah, coba lihat, kita telah sampai di Curug 1 Panjalu, teman-teman. Air terjunnya tinggi sekali, teman-teman. Nah, banyak juga orang-orang yang lagi menikmati air terjun ini ya. Oh, ada yang berenang juga. Airnya dingin ini teman-teman. Setelah tadi mengunjungi Curug Panjalu, kita berkunjung juga ke Situ Lengkong yang berada di Panjalu ya. Nah, ini tempatnya. Bisa juga Anda menaiki perahu yang disewakan mulai $10 per 10 orang ya. Mengelilingi pulau-pulau di sebelah sana. Oh ya, untuk masuk ke wilayah Situ Lengkong dikenakan tiket per orangnya Rp8.000 teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.